3,9 oke. Soundnya pas banget, bos. Oh guys, kembali lagi di channel FHR Project. Oke, jadi kembali lagi di channel ini, kali ini kita bakal nge-reaction video yaitu yang lagi viral juga ini yaitu Speed, ISO Speed ya. Nah, dia adalah YouTuber yang memiliki jumlah subscriber, dia sebenarnya ada 3 channel. Channel yang pertama 700.000, terus channel kedua sekitar 2,2 juta, dan channel yang ketiga ini dia ada jumlah subscriber 11 juta. Masih banyakkan Babang Atta ya, tahu? Cuma dia di sini mencolok banget saat ada pertandingan sepak bola yang diadain oleh YouTube ya. Oke, daripada kita lama-lama, lebih baik kita langsung aja mulai karena untuk mempersingkat durasi, dan BTW untuk mempersingkat durasi ini gue minta buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan guys diklik tombol subscribe guys, dan mari aja langsung kita coba mulai ya teman-teman. Oke, ini kita ada di TikTok ya, gue bakal nge-reaction yang viewersnya besar aja, jadi yang gue reaction adalah video yang viral aja ya. Nah ini dia 1,7. Tukang sliding bus. Namanya aja the speed ya, kecepatan. ISO speed best funny moment. Oke, okay. Best terbaik dan lucu moment speed crazy mas. Oke, ini intinya momen-momen yang lucu dilakuin oleh ISO speed ya. Ini offset ini. Nabrak bos. Kang Sredi. Kami tapi offside cok. Dibuang bajunya. Panik. Di Uber. Pukul. Cundulnya mulai ke atas. Okay. Ini kenapa cok? So bad. Anjay. Kang sliding. How do you feel about the goal being disallowed? Oh my god. So much anger built this out of me, you know. Like who is that ref? Like bro, like are you even like a Premier League ref, bro? That's a clear goal. They just hate him, man. Like I'm very pissed off right now. I can see the passion in your face, but you did get to celebrate. Tetapi kalibrasi. Man, it felt like I was a sour Ronaldo. Saya suka Ronaldo. Tetapi buka. Enggak paham. Touch me deep. You know, you've been in England for a couple of days now. You've soaked in the culture. Do you know what toad in the hole is? Pardon? Okay, we'll speak afterwards. Obviously, speak from the duration. Tears of sadness flooding down his face as we speak. Okay, enggak paham. Okay. See you. Ini gue agak gak nyambung sih sama videonya, jadi kayak gak ketemu momen lucu sih. Cuma ini viral banget 3,7. Guys, kalau kalian bisa ketawa ngeliat video ini, good. Gue gak paham. Video di 5,3 ya. Oke, jadi ICP Pit ini dia cinta banget guys sama Ronaldo. Dia aja pakai punggung nomor 7.
Dan ini kayaknya dia, cowok ini bawa baju Messi kalau nggak salah. Langsung dibuang, kabur cuy. Orang luar negeri barbar ya. Lompatin kursi penonton buat speed. Orang nyundul ke depan nih, nyundul ke atas malah dibuang bolanya bos. Oke, speed, speed. Ya nggak salah juga sih namanya speed ya. Cuing. Oh ini lawannya tadi ya. Satu server malah saling ngegonggong anjay. Kelas. Oke. Wes. Kemampuan speed ya. Oke, di sini ada 3,9 oke. Soundnya pas banget bos, dia yang sliding, dia yang kesakitan. Tapi cepet lo lari ya cuy, nih liat nih. Oke, yang ini lucu, 3,7. Soundnya itu loh. Oke, ini. Speed Boots Mini Minter. Si. Lo ngebayangin gak sih itu jumlah subscribernya dia ada di situ, cuk, 12 juta orang di situ, cuk. Followers dia. Oke, di sini udah gak ada. Oke, ini dia video-video terakhirnya ya. Ada 7,2. Anjay. Kenapa di Indonesia ada kayak gini ya? Atta Halilintar, Raffi Ahmad, isinya selebriti semua cowok yang kalau di Indonesia yang main bola kayak gini sih selebriti semua sih. Followersnya banyak-banyak cuy. Oke. Okay. Dia orangnya ramah ya, speed ini ya. Ramah guys, ramah. Udah. Habis. Oh, satu lagi. Anjir skillnya. Anjay. Skill speed. Ya. Mungkin ini videonya aja teman-teman yang beredar viral di TikTok ya. Ya gimana gue juga bingung mengekspresikannya. Tapi inilah video-video yang viral. Ya gitulah teman-teman. Di speed gimana? Menurut kalian video-video kayak gini lucu apa nggak? Dan lo orang kebayang gak sih? Kalau video kayak gini ya. Maksudnya acara kayak gini diterapin di Indonesia gitu. YouTuber-YouTuber besar. Ria Ricis. Atta Halilintar. Just No Limit. Kebayang gak lo YouTuber-YouTuber besar? Ya siapa lagi lah, gue gak tahu yang besar-besar. Om Dad ya. Kayaknya asik sih. Ya tapi isinya selebriti semua sih. Ya udah lah ya. Ini benar-benar acara YouTube semua. Kalau kalian lihat itu logo di sini YouTube, terus di sponsor YouTube Short, di real YouTube semua sih. Gila ya. Penghasilan YouTube banyak banget ya. Oke. Okay. Yeah, thanks buat kalian udah nonton video ini. Ini adalah video nge-reaction speed. Ya sorry kalau kurang memuaskan, cuma ya gue coba mau ngasih tau aja ini video-video viral yang ada di TikTok. Oke, okay, thanks buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai ketemu di next video viral selanjutnya. See you again.